Halo, saya Sir Edi, gurunya Nikola. Kamu siapa namanya? Nikola Su. Nikola Su. Kita sudah latihan itu sebenarnya lebih daripada tahun. Dari Nikola umur berapa ya waktu itu? Tahun sih saya. Nah, kita coba latihan terus nambah ilmu. Mulai kita memakai buku Yamaha, ya belajar notasi segala macamnya, mulai dari 1/4, 1/8, 1/5, riset segala macamnya hingga sekarang. Nikola sudah berumur 7 tahun, tetapi Nikola sudah belajar basic dasar dari basic note 16 yang hilang minggu kedua, bulan ketiga. Nah sekarang ini Nikola mau coba mengeksplor note 16 itu dibawakan ke dalam lagu, ya kita pilih satu lagu seperti Saint Melody dari Edel dan dikombinasikan menjadi bentuk group rhythm, fill in, break and six breaknya juga ada ya. Tapi lagu Edelnya bukan semua, belum semua dimainkan atau belum habis. Ini hanya sekedar contohnya aja. Bagaimana sih yang namanya note 16 dibawakan ke dalam sebuah lagu yang dimainkan di bass drum, snare drum, fill in, rhythm, sama kombinasi syncop. Oke, kita dengarkan yuk. Nikola bermain. Thank you, selamat mendengarkan. Just the guitar, okay, cool. Oke, lebih kurang ya. Ternyata luar biasa Nikola mainnya, walaupun ada banyak beberapa kesalahan masih bisa kita perbaiki ya kan sayang. Nah, note 16. Kira-kira terserah deh gimana tanggapannya, tetapi yang jelasnya umur 7 tahun sudah mulai menunjukkan tanggung jawab bermain supaya mendapatkan hasil yang maksimal banget. Itulah tugas Nikola untuk selanjutnya. Lebih kurang ada kesalahan Nikola. Selamat siang. Minta maaf. Oke, thank you. Bye-bye. Jangan lupa ya subscribe ya di kolomnya.